Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Mang Bay, channelnya peternak entok. Selamat sore kawan, semoga hari ini kita diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, klik dulu tombol subscribe-nya ya kawan-kawan, agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan tips dan trik seputar dunia peternakan entok. Dan untuk video kali ini saya ingin membahas tentang pemberian pakan campuran untuk ternak entok pembesaran ya kawan-kawan, agar bisa untung lebih banyak. Nah, untuk pakan campurannya saya hanya menggunakan, nah ini dia ya kawan-kawan, ini adalah kangkung liar yang saya dapatkan dari kolam tetangga ya. Ada tetangga yang ngasih, katanya di kolamnya banyak kangkung liar, ambil aja, lumayan buat pakan tambahan entok ya kawan-kawan. Nah ini dia kangkung yang tadi yang sudah saya potong-potong menjadi kecil-kecil seperti ini. Setelah dipotong-potong akan saya campurkan lagi ya kawan-kawan dengan bahan limbah yang lain. Nah ini adalah nasi sisa yang saya dapatkan ya, sebagian dari tetangga juga. Alhamdulillah tetangganya baik-baik ya kawan-kawan. Ada nasi sisa juga ya, dan nasi sisa dari dapur juga ya kawan-kawan. Daripada kita buang, sangat disayangkan sekali ya. Jadi kita manfaatkan untuk pakan tambahan entok ya kawan. Tidak lupa dedak ya, dedak ini makanan wajib untuk entok. Nah ini adalah pakan yang sudah kita campurkan dengan air dan teksturnya mamal ya, harus seperti ini biar entok suka. Nah, ini para premannya sudah pada nunggu ya kawan-kawan, menunggu jatah makan sore hari ya. Ini anakan Rambon Silver, alhamdulillah montok-montok ya kawan-kawan, walaupun hanya dengan pakan campuran yang gratis ya kawan-kawan. Ini kita nyari dari alam. Nah ini kita berikan yang ini dulu ya kawan-kawan, karena ini sudah berisik sekali dari tadi, sudah pada lapar kayaknya ini. Nah ini adalah yang penetasan periode kedua ya kawan-kawan, ada 17 ekor ya. Sebagian saya pisahin karena aduh saya telat ngasih makan, jadinya kanibal ya kawan-kawan, bahaya kalau disatuin terus. Nah ini juga sudah pada menunggu, kita kasih juga ya kawan-kawan seperti ini. Dan yang ini juga yang sering saya upload ya, ini adalah yang periode pertama yang sekarang usianya 50 hari dan alhamdulillah masih komplit ya kawan-kawan, dan pertumbuhannya pun tetap bagus. Karena untuk entok yang sudah memasuki usia 1 bulan ke atas, dia tidak hanya memerlukan bekatul dan pur saja, jadi harus ditambah pakannya dengan hijauan untuk memenuhi nutrisi bagi tubuhnya ya kawan-kawan, agar perkembangannya bisa maksimal. Nah ini entok agak manja ya kawan-kawan, harus disuapin biar makannya lahap. Jadi sangat menyenangkan sekali ya kawan-kawan ketika kita mempunyai ternak entok kita sehat-sehat dan makannya rakus seperti ini. Insya Allah pertumbuhannya pun akan sangat cepat ya, walaupun kita menggunakan pakan yang bisa dibilang murah dan gratis ya, karena entok itu sangat rakus. Nah dibalik kekurangan entok itu yang makannya banyak rakus, di situ ada kelebihannya ya kawan-kawan. Jadi kita bisa mensiasati kekurangan itu dan menjadikan kekurangannya itu kelebihan dia ya. Jadi kita bisa memberikan pakan gratis ini kepada entok, dan dia juga mau memakannya dengan lahap ya.
dan pertumbuhannya pun sangat bagus, tidak ada kendala ya. Ini alhamdulillah yang ini usianya 1 bulan, tidak ada kematian satu ekor pun, pertumbuhannya tetap bagus. Walaupun ini juga saya sudah berikan pakan campuran dengan kangkung liar tadi yang saya berikan juga untuk yang besar-besar ya kang. Bisa kita lihat ya, kalau entok yang sehat dan makannya rakus, pertumbuhannya bagus, bodinya juga ginuk-ginuk ya, montok-montok. Dan ini di kandang saya untuk pembesaran saat ini ada sekitar 57 ekor ya, yang dari 3 betina kemarin. Alhamdulillah masih bagus ya, masih komplit ya kawan-kawan. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika kawan-kawan suka boleh dikasih like, jika ada pertanyaan boleh di komentar, dan jika bermanfaat boleh di share. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, salam satu hobi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.